Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Selamat pagi, selamat siang, sore ataupun malam hari, teman-teman petani dan juga peternak. Keberadaan saya kali ini di areal persawahan di atas gunung, di pegunungan nih teman-teman. Kalau lokasinya, waduh, masya Allah indah banget nih. Tengah pengerjaan apa ya, pengolahan lahan untuk tanaman padinya, dan juga tengah melakukan penraktoran tentunya. Ini kita turun ke bawah nih, kita ngobrol-ngobrol. Licin juga nih. Nah, ini benihnya yang sudah disemai, untuk airnya tuh dari gunung jernih banget airnya. Tengah melakukan pencangkulan. Mas, kalau di sini satu tahun itu bisa panen berapa kali, Mas? Dua kali. Iya. Nah, saya kasih ini dulu, Mas. Set. Nah, kalau tiga kali nggak bisa, Mas? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Oh, kan di sini airnya itu gimana kalau airnya itu, Mas? Ya, kalau airnya sih ya, alhamdulillah lancar gitu. Lancar? Iya. Walaupun di musim kemarau? Iya, paling agak sedikit tapi bisa lah garap. Bisa. Di sini selalunya ditanami padi gitu ya, kalau palawija gitu nggak pernah ya? Iya, belum. Belum pernah ya? Iya. Kalau ini airnya ini dari mana datangnya ini, Mas? Dari air gede itu, kali gede itu. Dari air? Iya. Air sungai, kali iya, gitu? Iya, kali gede itu. Jadi tanpa pakai sumur gitu ya? Enggak. Pakai mesin penggerak nggak pakai apa namanya, alkon gitu nggak? Enggak, cuman pasang paralon doang iya, aja ya? Iya. Jadi tanpa mesin bisa mengalir sampai ke sini ya? Iya, karena dia nurun ke sini ya. Walaupun ini di gunung gitu, tetap ada ini nggak sih, Mas? Apa kayak keong gitu di ini? Iya, keong sih lumayan banyak juga. Oh, tetap ada ya? Iya, kalau mau nandur di obat dulu. Saya kira keong nggak ada, tetap ada gitu. Iya, ada keong. Ini berapa luas ini? Ini, Mas? Ya. Seperempat ada nggak ini? Ya minimal seperempat itu lah. Bisa menghasilkan berapa karung padi ini, Mas? Ya minimal bagus satu ton. Satu ton? Iya. Kalau lagi bagus. Kalau lagi bagus ya. Ini batu-batunya ini banyak banget, Mas. Iya, batunya. Jadi nambah keunikan gitu. Tapi nggak ganggu gitu, Mas, dari batu-batuan ini, Mas. Ya, kalau dibilang ganggu sih. Buat tanaman padi ganggu. Tapi nggak bisa dijual gitu apa gimana ini? Apa dibiarin gitu aja? Ada yang mau beli tapi nggak dijual gitu. Nggak dijual. Ya, takut rusak sawahnya kan. Ini posisi sawah di sini ini udah berapa tahun ini, Mas? Pencetakannya ini. Udah puluhan tahun. Puluhan tahun ya? Iya. Ini nanti rencananya ditanami padi apa ini, Mas? Di IR Ciherang. Ciherang. Iya. Gitu. Tapi kalau wilayah sini pegunungan ini memang sawahnya di sini aja apa masih ada tempat lain sawah gitu, Pak? Masih banyak di bawah di sana tuh. Gitu ya. Masih banyak. Tapi walaupun airnya ngalir terus gitu, satu tahun nggak bisa tiga kali gitu, Mas, misalnya. Nggak bisa karena barang sama yang rame. Yang ramainya dua kali satu tahun. Nggak keburu kalau tiga kali. Nggak keburu ya? Iya. Karena 4 bulan ya satu kali. Iya. Satu kali musim 4 bulan. Iya. Belum nyangkulnya ini. Tengah melakukan penraktoran juga ya. Traktornya itu khusus di sini. Kalau di sini selain daerah apa tanam padi ini, pertaniannya apa ini, Mas? Ada yang jagung di sebelah sana, jagung. Jagung ada. Di sebelah sana.
di pinggir sawah sana. Uh-uh. Ada jagung, ada sawah sebelahnya. Oh, tapi banyak ini ya, pohon tahunan gitu, buah tahunan ya. Pohon durian, jengkol. Ini kalau penggunaan traktor ini baru sekarang apa memang sering pakai traktor gitu? Udah ada 5 kali, 6 kali lah. Oh, 6 kali musim? Iya, 6 kali. Oh, gitu. Kalau sini ini daerahnya, alamatnya mana ini, Mas? Alamatnya Desa Kerinjing. Kerinjing? Iya. Kalau kecamatan? Kecamatan Raja Basa. Raja Basa? Ya, Lampung Selatan. Lampung Selatan, ya. Jadi ini karena tempatnya itu naik menanjak gitu ya. Iya. Diciptakan sawah seperti ini. Air mengalir sampai jauh tanpa menggunakan mesin. Enaknya di sini. Kalau Masnya sendiri selain di sawah ini tanam apa? Jagung juga, Pak? Enggak sih, paling kebon nanam itu pisang. Pisang. Oh, iya. Pisang. Iya. Pertaniannya banyak yang pisang juga sini. Iya. Nih, daerahnya enak banget, teman-teman, adem. Kalau di daerah gunung kayak gini, selain keong apa penyakitnya, namanya itu? Oh, keong, tikus. Tikus. Iya. Ulat. Banyak kalau lagi musimnya banyak. Kalau lagi musimnya banyak. Iya. Ya? Itu sekarang nih lagi ada tikus nih. Belum pergi. Enak banget nih. Cuman banyak batunya ini besar-besar. Ini batunya ini aturan 4 dapur nih batunya. Aturan 4 dapur ini. Ini batunya segede-gede gajah nih. Iya. Yeah. Jadi kalau pengangkatan juga perlu pakai savator gitu. Enaknya tempatnya ini. Pemandangannya ini. Nah, di sana jalan lagi tuh. Kalau di daerah lain, kalau masalah air, yaitu biasanya yang masalahnya tentang air. Kalau di sini, air no problem. Diairin airnya dari ujung sana. Sampai karena ini ke airnya kebetulan dari atas, jadi turun ke bawah itu tanpa pakai mesin ya, otomatis turun sendiri gitu. Mantap. Oke, Mas, terima kasih banyak, Mas, ya, ya sudah ya, berbagi ya. Pengalaman nih di persawahan nih. Lanjut kerja lagi gitu. Ya. Tapi kalau kerikil mah nggak ada di sini, cuman batu aja, batu yang gede gitu ya. Kalau kerikil mah nggak ada sih.